Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube Fili Halim. Pagi ini aku lagi mau bikin bapau guys. Pagi ini aku lagi mau bikin isian bapau sih, lebih ininya ya guys ya. Isian bapau dari ayam sama campuran babi. Jadi ya nggak ada kerjaan, jadi aku ngerjain itu aja. Mau bikin bapau gitu. Nah, aku lagi mau irisin bawang dulu. Karena kita imlek kemana-mana guys, jadi aku bikin-bikin ya guys. Terus itu ini udah ya, ini dagingnya, daging ayam sama babi. Jadi aku nanti masaknya aku campur pakai bawang merah, bawang putih aja deh. Di bawang merah, bawang putihnya di blender halus. Sorry kalau suaranya kurang gede ya guys, soalnya aku belum pakai mic di sini. Aku bingung soalnya kalau mau beli, nah, caranya nggak ngerti. Aku kan soalnya pakai handphone. Kalau pakai handphone tuh, aku udah pernah beli pakai buat telinga, tapi suaranya kurang gede juga sih. Jadi aku nggak pakai akhirnya deh. Jadi ya udah begini pakai HP. Itu mungkin harus pakai kamera mungkin ya guys. Kalau pakai yang mic di sini atau bagaimana aku nggak ngerti sih. Sambil nunggu aku mau makan ini dulu guys. Apa kan? Sambil suka makan. Aku dapat parcel. Aku dapat parcel nih guys. Dari mantan bos aku dulu. Aku kan masih suka beli apa? Beli baut sama beliau. Dapat parcel guys, lumayan kan? Makasih Kak Iras, makasih Pak Oke Ciret. Ini ada apa ya? Ada ini gelasnya bagus ya. Kacang ada isinya, ada manisan jeruk, kacang mede, sagu keju, kacang telur, permen. Makasih Pak Oke dan Ciret, Tuhan memberkati. Biar usahanya makin lancar. Kairos multi usaha. Yes. Bapau kesan aku guys. Bapau pikiran aku udah beberapa hari. Aduh masih panas. Ntar aku lekas terus dikukus deh. Belum guys, ini masih pagi. Jadi bawahnya lapar aja. Udah waktunya sarapan. Chow chan. Empuk. Habis dikukus empuk. Isinya kacang. Sekarang xianchai wo yao blender. Taruh apa adanya ya guys. Kameranya ada di mana-mana. Di sini ada, di situ ada, di sini ada. Kita lihat yuk. Ini udah. Ini bisa tangan satu. Kurang halus ya guys ya. Aku pakai minyak kali ya. Cabai merahnya kayak kurang halus gitu. Wih sama Ocin, lo mau apa? Lo kurang halus ya guys. Bijinya pada keluar semua, biji cabainya guys. Tapi ini bukan cabai rawit, bukan cabai rawit merah, ini cabai keriting. Gak apa-apa kali ya guys. Mekuansi ya.
Make one sih. Kurang halus gak apa-apa ya kali ya guys ya, buat isian babi doang sih. Nanti kan dia lembek kalau dimasak. Aduh. Wow, siang. Aku mau bukan. Aku habis Chow Chan. Jadi malam. Guys, aku bingung nih guys. Ini dagingnya mau ditumpahin ke sini enggak bisa. Jadi mau enggak mau aku harus tangkai supaya dia lumer. Oke guys, jadi ditunggu dulu ya guys ya, aku jadi nggak bisa masak sekarang. Kita tunggu dia lumer dulu guys, jadi aku bisa soimuk, bisa soimuk lagi, jadi aku bisa switch out. Isian bapau aku. Oh. Aku pakai daging ayam, cincang, babi cincang, sama sukade warna-warni, orange, kuning, hijau, sama ada warna merah nih, orange, kuning, hijau, merah, ada 4 warna. Aku beli yang ada 4 bungkus segitu, warna-warni. Oh. Bumbunya pakai masako, sapi, jamur, gula pasir, kecap deh. Sudah, itu guys. Oh, mantul lah pokoknya guys. Akan bapau babi. Kalau mau dipakein telur bisa guys aku. Telur rebus apa kuningnya ya? Telur kuning dimasukin telur rebus gitu, kuningnya aja tapi. Tapi aku enggak. Aduk-aduk terus sampai dia enggak berkuah. Ini udah agak kering. Diangkat, dinginin deh, simpan kulkas guys, gitu. Udah aku masak dulu daging sapinya, nanti cincangnya sama babinya. Udah aku masak, langsung oseng, belum pakai bumbu guys, jadi aku pakai minyak aja sampai dia matang gitu. Ngapa ya pakai minyak dikit tuh, supaya dagingnya matang. Aku secara freezer deh mas. Ini tuh aromanya guys kayak aroma bacang, kayak bikin aroma bacang itu guys, bacang isi ya, isi bacang gitu guys aromanya. Kalau dipakein daun bawang lebih lagi kayak bacang, isi bacang karena aroma manis gitu ya, kecap sama daun bawang. Diaduk-aduk terus guys, diaduk-aduk sampai matang. Ini udah mau matang guys, ini bisa diangkat terus kita makan. Kita tirisin, kita dinginin. Ini udah deh, kita giniin, tiris. Ini kan udah dimatiin nih guys kompornya guys, baru aku matiin. Ini gini, kita gini-giniin supaya minyaknya surut. Oh. Guys, aku udah selesai. Minyaknya tadi udah aku angkat gini. Oh guys, ini minyaknya yang tadi di tengah-tengah udah aku angkat. Tengahnya kosong. Kalau udah gini, kita udah bisa. Ini masih ada. Udah kayak gini kita bisa apa? Kita bisa giniin ke tempatnya. Thank you.
ada